السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد berangkat dari salah satu pertanyaan terkait dengan الجماع الجماع الفموي مولود atau dengan kata lain الجماع سكس الفموي oral. yang menjadi pertanyaan terkait dengan lendirnya berhukum najis atau tidak nah dari sini kita akan mengkajinya dengan detail mari kita simak dari kajian berikut ini amarutu batu sedangkan rembesan rembasan al jatuh yang keluar minal batini dari dalam al batin dalam al farj fanajisatun berhukum najis mutlakon secara mutlak. Wa inna makulna sedangkan pendapat kami bitoharati zakaril mujami'i dengan kesuciannya zakari zakar al mujami'i suami al mujami'i yang menjima' wa nahwihi dan yang sejenisnya. kenapa kok kami katakan suci terkait dengan al-zakar al-mujami' zakar al itu ya Mr. P al Mujami lelaki yang menjima li'anna karena sesungguhnya kami la naqta'u kami tidak bisa memastikan bi khurujiha dengan keluarnya rembesannya al-faraj tersebut Artinya, sosis itu tetap kita katakan suci. Sosis yang dimasukkan ke dalam apem istri. Kenapa kok masih dikatakan suci? Karena kami tidak bisa memastikan apakah cairan yang ada di sosis itu madhi atau mani atau yang lain seperti itu. Keterangan bisa dilacak pada Syarhul Bahja Al-Wardiyah, Juz 1 halaman 149. Kemudian ada keterangan yang lain dari kitab lain. Mari kita simak. Fal yaghsil maka basuhlah ma asabahu apa yang bersentuhan minhu dari al-zakar. Wa illam nahkum meskipun kami tidak menghakimi binaja dengan najisnya. Ihtiyaton sebagai sikap hati-hati. Riayatan lil bentuk antisipasi pada kebiasaannya, pada umumnya. Alladhi dhekarahu. Yang telah dijelaskan sebelumnya, min sabiqil madhi. Berupa mendahuluinya al madhi madhi, an najis yang najis, lil mani pada mani. Alladhi ya'kubuhu yang mengiringinya. artinya pada kitab fatawa al Kubro ini jilid 1 halaman pad 2 maka tetap dianjurkan agar membasuh sesuatu yang bersentuhan dengan azakar atau sosis meskipun kami tidak menghukumi kalau sosis itu najis hal itu dilakukan sebagai bentuk hati-hati, antisipasi, menjaga pada kebiasaan pada kebiasaan sesuatu yang sudah kami jelaskan. Yaitu munculnya madhi atau keluarnya madhi. Keluarnya madhi yang mendahului pada mani. Dengan kata lain biasanya al-madhi al itu biasanya keluar sebelum al-mani keluar. Sehingga indikasinya ada kemungkinan najis seperti itu. Tapi kami tidak menghakimi kenajisannya cuma anjuran hendaknya dibasuh, disucikan, dibersihkan. Begitu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.